kalau 01 menang PKI bangkit, kalau 02 menang Khilafah bangkit. Hoax nih, fix banget hoax ini. Lagi ngapain lu? Lagi baca berita kan? Iya, yeah, baca berita di sini, berita terpercaya.blogspot.com. Ya. Ya udah pantes lah itu banyak hoaxnya bang. Parah hoax semua nih, yeah. Bikin perpecahan. Iya berantem mulu Indonesia gitu. Tapi lu inget gak sih waktu kecil tuh sering banget kayak gini? Pas kecil udah banyak hoax ya? Iya udah banyak banget hoax. Lu inget gak yang kayak gini? Utang darah lu sama gue lu. Sini lu. Utang darah sini. Nama ber. Joko, kan gue iseng doang ber. Joko gantian. Utang darah lu. Gar, ngapain lu Gar? Lagi sedih nih Gar. Kenapa? Tidak ada telurnya. Lu tahu nggak? Coba-coba giniin. Oh no! Kata si Rom lah, kalau nggak ada telurnya, ntar lu mandul. Berapa yang kuning? Gua ada satu nih Gar, di tangan kanan nih. Tangan kanan, berarti ada yang suka dong. Lalu berapa yang kuning? Kalau yang kuningnya di kiri apa sih artinya, Bar? Haters Gar. Ya, serius? Ada yang benci sama gua? Banyak. Putih nih ibu gua doang nih. Yang suka sama gua. Yang kiri berapa, Bar? Udah ada, hitam ada. Bulu mata lu jatuh. Tadi bulu mata gua jatuh terus terbang ketiup angin. Itu artinya apa ya, Ustaz? Itu tandanya ada yang kangen sama lu. Ya, tapi kalau ada yang kangen terus terbang gimana tuh? Berarti itu tandanya ada yang lagi kangen sama lu. Bar, tau gak sih lu kemarin Persija lawan Bayern Munchen? Lugar. Ya lu ngapain sih? Dengerin gua dong. 16-16. Oh. Lu ini tungguin apa sih? Pe. Prabowo. Pe. Pak Jokowi. Pevita Pierce. Wah, jodoh. Pevita Pierce. Itu tandanya apa maksudnya? Pevita Pierce tiba-tiba lu nyebutin. Jodoh dari ya. Iya. Saya mau cakap. Seger banget nih. Lagi kan, ini capek banget kan. Ya udah. Tapi ntar dulu. Kenapa? Perawanin dulu. Kenapa? Ntar jodoh gue diambil lu lagi. Jangan. Kenapa sih? Lu gak boleh nunjuk. Nunjuk lagi. Nggak boleh nunjuk. Taruh didatengin lo. Hah? Datengin siapa? Terus gue harus gimana dong? Digit. Kan gue cuma nunjuk ukuran, Ben. Dari dulu tuh kita udah kayak terbiasa dengan hoax gitu. Jadi emang harus tabayun ya? Harus tabayun. Sama kita harus bisa filter sih mana berita yang benar, mana yang salah. Ini kita mikirin sampai siang gini ya, silau juga. Panas. Pulang dah yuk. Balik ya. Kayak layangan lagi.